kembali lagi dengan saya Irfan di channel BJ Onta cuy. Nah, jadi hari ini saya dapat kiriman yaitu sebuah kursi gaming. Mungkin kalian udah lihat di judulnya. Nah, jadi hari ini saya akan mengunboxing sebuah kursi dan ini dikasih ke saya yaitu dari Secret Lab. Omega Classic. Anjay, jadi ini dikirimin dari timnya Secret Lab. Thank you banget untuk tim Secret Lab yang sudah jauh-jauh dari bumi mengirimkan ke Mars ya. Luar biasa men. Oke, jadi mungkin hari ini saya bakal coba unboxing kursi ini, kursi gaming ini. Mungkin bagi kalian yang pengen cari-cari kursi gaming dan bingung mau kursi gaming apa, mungkin kalian bisa langsung aja beli Secret Lab cuy. Dan mungkin kita bisa langsung unboxing aja. Jadi ini video khusus unboxing doang ya, bukan review segala macem cuy. Ya, jadi tanpa basa-basi mending kita langsung unboxing kursinya cuy. Kenapa terlambat saya anjing? Betul itu saya ada HP tuh untuk ngelihat ini ya. Man sih anjing. Oke, jadi seperti kalian lihat di sini ada kursinya. Ini berat banget cuy. Jadi nggak mungkin kalau misalkan saya angkat ke meja men, terlalu berat ya. BTW saya rekaman itu pakai iPhone, Meng. iPhone udah bagus kameranya, jadi nggak perlu pakai kamera lagi ya. Oke, sini kita langsung buka aja bagian atas karena tulisannya Your Unboxing Experience Start Here. Anjay. Ada unboxing experience ya. Ini berat banget cuy, sumpah rambut nih. BTW ini share Spider-Man ya, biar keren aja. Belum saya mainin anjing, padahal. Oke, kita unboxing di lantai ya. Kalian gak lihat dari kamera, tapi kalian lihat dari kamera GoPro-nya cuy. Ini berat banget cuy. Anjay, gila men. Do not touch backrest. Recline lever while removing from the box. Maksudnya gimana tuh? Oh, yang ini nih, backrest recline lever. Bagus banget anjing, sumpah boxnya cuy. Ini kursi pertama yang saya unboxing itu bagus banget ya. Maksudnya biasanya saya beli kursi nih di unboxing bagus sih, cuman biasa aja, maksudnya nggak serapi ini. Karena keistimewaan dari mengunboxing itu adalah boxnya guys, boxnya yang istimewa ya. Oke, Secret Lab Omega Classic. Anjay, bahkan nggak seperti ini ya, caution. Anjay, kayak baru ini deh kursi yang ada pemberitahuannya. Dan ini apa men, besar banget, buset. Alah, mari kita baca guys. Bentar, saya duduk lagi ya. Wah, ini gila keren sih. Congratulations. Tapi enggak kelihatan awas. Congratulations, you are now the owner of a brand new Secret Lab chair. Anjay. You are just step away from your ultimate sitting experience. Flip this shit over and you will find a quick start guide to assembling your Secret Lab chair. We highly recommended checking out our assemble video as well for even more detailed and visual instruction. Before you get started, a few pointer, having a friend to help, nah bitch, malu-malu sendirian aja men. Mind the important safety information. Oke, itulah intinya. Dan ini ada logonya men. Baru ini men, saya unboxing kursi dapat guide-nya sebesar ini men. Kayak baliho ya. Oh, ini cara pakan. Sampai dikasih lihat men cara-caranya ya. Luar biasa bro. Remove all parts. Wah anjir, ini keren sih. Biasanya nih saya beli kursi itu paling dapetnya kertas segini doang, ini sebesar ini gitu loh. Jadi bisa dibilang ini termasuk kursi yang lumayan high quality berarti, karena dia untuk unboxing experience-nya semantap ini men. Maksudnya untuk guide-nya aja sebesar ini loh, seniat ini pasti mahal men kertasnya men. Saya tahu ini soalnya saya sempat magang di percetakan, ini termasuk kertas mahal ya. Kalian lihat nih, ada suara gelombang men. Guys, dan ini dia. Wus, apalagi ini, welcome to comfort. Anjir, dikasih buku kayak gini guys. Wah ini kursi niat banget sih, asli dah. Dan bagi kalian yang mungkin pengen cari kursi, mungkin kalian bisa cari kursi ini ya, karena experience unboxingnya udah lumayan keren ya. Karena saya senangnya beli barang-barang yang harganya lumayan mahal itu di experience unboxingnya itu loh. Dan kenapa saya membuat channel ini juga, karena saya lumayan suka unboxing men. Nah ini aku dikasih surat cinta ya, baru ini saya dikasih surat cinta sama perusahaan kursi men. Thank you perusahaan kursi ya, Secret Lab Access. Anjay, apa deh ini? Wah anjing, gila guys, kayak dokumen-dokumen langsung. Asli ya? Wah ini keren banget sih.
Ini unboxing experience terkeren ya. Wah, apa ini? Aftercard guide anjing asli. Ini kayak dokumen saya mau masuk FBI anjir. Redeem your complimentary 2-year warranty. Dan desainnya itu menurut saya keren banget. Untuk ininya aja nih, untuk kertas-kertasnya aja itu desainnya bagus ya. Dari logonya, dari simplistiknya. Saya senang hal-hal yang kayak gini nih. Yang simplenya itu, simplistiknya itu bagus gitu. Gak terlalu norak segala macem ya. Kayak gini nih, hitam putih doang. Terus kayak saya pegang dokumen, men. Jadi FBI bisa kipas-kipas, bor. Oke, mungkin saya simpan aja untuk saya... Karena saya suka menyimpan barang-barang seperti ini ya. Bahkan, apa namanya? Box-box sepatu saya, Gucci saya itu masih ada gitu. Saya simpan ini ya. Oke, sekarang kita tutup. The Secret Lab Access Kit. Anjay, gila sih. Oke, kita langsung buka aja. Di sini kursinya nih. Ini besar banget kayaknya. Mungkin enggak sih saya taruh di atas meja anjing. Bentar sini dulu nih. Biar bisa baca juga. Untung besar gitu loh. Jadi saya enggak usah ngelihat begini-begini, men. Karena lumayan besar ya. Harumnya, men. Harum kemahalan ya. Guys, sebenarnya kalau kalian yang mau cari-cari kursi, mungkin kalian bisa cari Secret Lab ini ya. Karena sejauh ini kalian pasti terkesan dengan cara Secret Lab membuat boxnya gitu loh, membuat unboxing experience-nya sejauh ini sangat mantap ya. Wah, ini bahkan sampai diplastikin, men. Baru ini beli kursi diplastikin, bang. Dari ini lu nih. Wah, gila ini empuk banget sih. Ya Allah. Ngantuk aing. Belum dibuka sudah empuk, men. Wah, ini gila, ini empuk banget, guys. Kalian lihat nih. Kalau saya gini nih. Kembali lagi, men. Kayak tet. Alah, itu Secret Lab, gila keren banget sini asli. Baru ini dari kainnya high quality banget ya. Kalau misalkan ini tuh kalian bisa ngebedain busa bagus atau kayak bantalan bagus itu kalau kalian gini nih, empuk, terus dia kembali lagi ke bentuk awal. Nah, itu biasanya yang bagus. Kalau yang jelek itu biasanya kalau kalian giniin kayak gini terus selamanya, men. Nggak kembali-kembali ya. Ini termasuk berarti yang bagus cuy kalau kayak gini ya. Jalan luar. Oke, ini dia. Jatuh HP gue. Oke, ini dia. Warning, plastic bags can be hazardous. Keep back away from babies, children, and pet. Oke, Lord. Ini termasuk niat banget ya. Oke, mungkin saya coba keluarin dulu semua barang-barang yang ada di box ini, cuy. Wah, ini bantalannya anjir. Wah, nyempuk banget sih, asli ya. Sekali lagi, thank you banget buat Omega yang udah ngirimin ini ya. Jika kalian tertarik, mau beli bisa beli, guys. Wah, ini nyempuk banget sih, kalian lihat nih. Kembali lagi, men. Kembali lagi. Kembali lagi, men. Kembali lagi, bayangkan. Aksesoris box anjing. Sumpah ini niat banget, guys. Asli ini kursi terniat yang pernah saya beli ya. Masa dari unboxing kali pun gak beli sih dikasih ya. Cuma tetap aja, men. Udah buka ininya dulu kali ya. Taruh lagi deh nih. Oke, sekarang kita bakal coba ininya nih, aksesoris boxnya ya. Secret Lab ini kayaknya kayak kunci-kuncinya gitu, cuy. Oke, ini ya, yang aku dikasih yang versi Omega Titan. Ini aku pilih sendiri yang ini karena menurut saya desainnya paling keren ya. Dan aku senang ini O-nya ini kayak apa sih namanya? Kayak God of War itu loh, apa sih namanya? Yang apa sih anjir? Asli ini niat banget sih. Ini saya senang kalau misalkan barang-barang yang boxnya itu seniat ini gitu loh. Oh shit. Anjir, bahkan dikasih kayak gini, men. Padahal bahkan ini luar biasa sih. Tepuk tangan luas untuk Secret Lab ya. Gila, ini keren banget sih, sumpah dah. Maksudnya baru ini, men. Saya beli kursi, saya unboxing kursi, beli terus sih anjing. Saya unboxing kursi, itu bannya dikasih tempat sendiri. Biasanya di dalam plastik doang, men. Wah, ini keren sih. Ini keren sih, asli sih. Oke, kita buka dulu. Apa ini, men?
Oke, ini jadi kursi-kursi ban-bannya. Ini bahkan baut-bautnya, mornya dikasih juga, men. Dan ini ditempatin kayak gini, kayak tas gitu loh. Wah, gila sih. Terus ini apa lagi nih? Oh, ini buat bawahan kursinya. Terus di sini ada buat main golok. Ada buat main golok ya, bayangkan, men. Bukan, cuy. Buat ini loh. Oh, berarti ini untuk ininya, cuy. Kalau kalian mau ganti untuk nimbanya, bukan, men. Buat apa? Buat adjustment kursinya ya. Ini besinya. Jadi kemungkinan itu ngambil besi. Entah di dalam sini udah ada atau ini buat cadangannya, cuy. Saya nggak tahu juga ya. Yang pasti ini udah sejauh ini udah keren, membuat saya impress gitu loh. Impress bukan nama perumahan, mon. Bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Tinjunya ini. Ini sangat impresif gitu loh untuk sebuah kursi ya. Sejauh ini saya merasa terpukau dengan experience saya mengunboxing barang ini, men. Nah, ini buat kakinya. Kayak Patrick Star ya. Dan ini bagusnya semuanya diplastikin gitu loh. Luar biasa loh. Oke, ini buat kursinya ya. Ini luar patah. Capeknya. Ini ngangkat kursinya capek, apalagi kalau kerja kuli ya. Jadi kalian yang sedang membangun rumah dan menyuruh kuli kerja, kalian harus tahu betapa capeknya, men. Saya ngangkat kursi yang capek ya. Oke, ini selanjutnya. Ini untuk bagian bawah kursinya. Oke, jadi semuanya udah saya keluarin. Sejauh ini semuanya bagus banget ya, udah dibusa-busain, diplastik-plastikin. Pokoknya sejauh ini saya terkesan lah ya dengan experience saya mengunboxing kursi ini, men. Oke, mungkin mejanya bakal saya pindahin dan saya bakal coba taruh di bawah semuanya ya. Mending kita langsung skuy rakit kursinya. A few moments later. Oke, jadi kita langsung coba bisa merakit anggota aku ya. Taruhin dulu, men. Oke, ini aku suaranya pakai langsung dari GoPro-nya aja ya. Karena kalau saya taruh juga di sini nggak bakal kedengeran, suaranya bakal jauh dekat ya. Mending langsung dari GoPro-nya aja, men. Entar mana entar sini nih. Oke. Remove all part from the box. Wah, untung besar begini ya, jadi nggak buta mata aku, men. Oke, layout from dari kakinya dulu ya. Oke, easy, men, easy. Saya udah biasa merakit kursi ya, tidak perlu bantuan, men. Oke, kita langsung buka ini. Oke, jadi gampang banget, ini tinggal pasang aja ya. Wah, langsung masuk, cuy. Easy to use sekali ya. Karena ininya besar, jadi dia gampang, cuy, ininya, cuy, ngikutinnya, easy to follow gitu loh. Wow, ininya keren ya, anjir. Wah, gila sih. Kayak ini loh, apa namanya, ringnya Tamiya, men, kayak ringnya Tamiya ya. Fuck. Oke, udah bunyi, satu lagi terakhir. Nah, mungkin kalian bisa juga lihat, kalau kalian yang udah beli kursi ini, misalkan beli kursi ini, kalian para gamer-gamer, mungkin kalian bisa ngikutin unboxing saya, cuy. Oke, habis itu kita ambil, ini buat apa ya? Saya nggak tahu loh ini buat apa. Oh, ini tuh buat nutupin ini nih. Oh, keren juga ya, jadi nggak kelihatan ininya, cuy. Baut-bautnya ya. Taruh luar. Oke, selanjutnya. Ini gimana ya? Salah ya, harusnya kayak gini nih. Nah, ini kayak gini biasanya ya. Ini tuh dimasukin begini. Apa begini, bang? Oh, begini nih, goblok. Eh, bodoh banget sih, anjing. Eh, bener gak sih? Oh, gini nih. Nah, salah, bor. Nah, biasanya dia dimasukin gitu. Segampang ini ya. Habis itu ini tinggal taruh gini. Eh, lepas sih, anjing. Nah, habis itu ini taruh sini. Nah, nanti ini bisa di-adjust, cuy. Ini belum ya. Jadi ini ntar dimasukin. Oke, setelah itu. Oke, kita bakal berurusan sama ininya, cuy.
Iya gak sih? Ya sama ini, sama ini. Oke, berarti ini kita misiin dulu cuy. Oke, ini saya buka semua udah. Kita pinggirin dulu yang gak kita gunain untuk sementara, biar tidak pusing. Nah, dapet nomor togel men. Oke, tongkat golfnya. Oke, ternyata berarti ini bukan cadangannya ya. Ini emang untuk bagian utamanya, cuman di unboxing serapi itu cuy. Jadi kesannya sih mikir ini tuh untuk cadangannya, saking rapinya gitu. Biasanya kalau bawaan itu nggak serapi ini gitu loh. Ternyata rapi, rapi sekali gitu ya dari kursi Secret Lab ini. Kalau kalian mungkin yang tertarik gara-gara lihat unboxing saya, buruan klik link di deskripsi kalau ada ya. Kalau nggak ada ya udah sabar men. Wih, dapat kuncinya men. Wih, magnet anjing. Terkagum sama obeng ya. Maksudnya obengnya keren banget nih, ada logonya. Baru magnet, masalahnya di Indonesia itu ada yang jual, cuman jarang magnet gitu loh untuk obeng-obeng begini ya. Wah keren sih, ini bawaannya udah keren, ini kayaknya saya harus simpan ya. Karena kadang saya obeng hilang terus gitu loh. Ini terakhir, terus ini kunci L dibutuhin. Oke sekarang kita akan berurusan sama ini, do not touch ya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin nanti bisa kena tangan kali. Do not remove this strap until the back rest has been securely installed. Oke, ber. Siap. Tapi kita buka ya lah. Bodo amat, ujung-ujungnya juga bakal dibuka, cuy. Bah. Nah, ini dia, men. Let's go. Jurus tendangan madun. Ah, berat. Ini kualitasnya asli sih, kulit banget anjir, kokoh banget gitu loh. Oke, aku ngerti, guys. Jadi berarti ini dulu nih yang diatur nih sebenarnya. Nah. Sabar, Wes. Jadi yang dibuka pertama-tama adalah ini kunci L bukan sih? Kunci L ya. Kok bisa begini, Bar? Oke, jadi ini dibuka dulu. Oh, ini bisa gini ya. Wes, mantap juga, men. Oke, dan ini sama kualitasnya kulit, guys. Nah, dua. Terus kita bongkar sebelahnya lagi, cuy. Oke, setelah dibuka semua. Oke, berarti kayak gini dulu ya. Nah, dari yang ini dulu sih, tadi gambarnya ya, yang aku lihat ya. Ini harus dimasukin dulu gak sih? Kayaknya harus dimasukin dulu deh. Gini nih, nah. Berarti dia angle-nya kayak gini, cuy. Oh, jadi, wah anjir, gila ini keren banget sih. Sengaja satunya dimasukin biar nggak tahan-tahan terus muter-muter. Karena biasanya aku unboxing kursi itu selalu kayak gitu, guys. Woy anjir, ini sumpah ini kursi unboxing dengan terkeren menurut saya pertama. Terus kedua, dari segi pemasangannya gampang banget, cuy. Ini kursi tergampang yang pernah saya pasang ya. Daripada kursi-kursi yang lain, anjir, ribet gitu. Ini termasuk kursi tergampang yang pernah aku install, anjir. Baru guide-nya juga easy to follow tuh, karena besar banget cuy. Baru dikasih gambarnya lagi. Kalau biasanya orang bikinnya kecil, udah kecil. Kecil kertas doang. Udah gitu apa? Gambar hitam putih anjing, lu kirain tahun 2010 bangsa. Oke, guys, udah selesai, udah kepasang. Oke, jadi ini ternyata ini tuh kerennya ini loh, cuy. Ini tuh magnet anjir. Jadi kalau misalkan kita taruh gini nih. Enggak terjadi apa-apa kan? Enggak. Nah, langsung tertempel dia mainnya kalau lepas. Waduh, pakai magnet ya. Anjay, baru kali ini aku lihat kursi pakai magnet anjir. Wow, amazing. Habis baterai GoPro-ku ya. Oke, berarti kalian lihat ntar dari kameranya aja, men. Nah, baru setelah itu, ini udah bagian gampang ya, ini tinggal diputar begini, sesuai gambarnya ya. Nah, kita tinggal pasang bagian besinya, bagian besi itu ini nih. Ini dia, bor. Oke, jadi ini tinggal dipasang bagian ininya di bawah. Mana tadi, Mami? Oke, jadi ini nih, kalian lihat. Nah, tinggal pasang baut ini ke bawahnya itu di... campur pakai itu, baru tinggal masukin yang bintang itu, baru itu selesai, men. Let's go, bitch. Ini bentar dong, ini apa ya? Oke, sip, kuat.
kembali. Oh guys, kursinya sudah terpasang, men. Oh man. Wah anjir. Eh, empuk banget. Oke, okay, barang itu kita tinggal lepas bagian ini nih, yang bagian cushion tadi, karena ini untuk ngatur-ngatur aja cuy, sekarang masih di lock ya. Jadi ini tuh termasuk safety banget dia ya. Karena kalau ini kan kalau misalkan dia masih dipasang gini terus ini terpencet bisa tak tahantam gitu loh. Jadi menurut saya ini lumayan bagus untuk sebuah kursi, memberikan safety yang sangat luar biasa nih. Untuk menjaga keamanan pas lagi ngerakitnya ya. Karena itu main bahaya karena main cepet gitu loh gerakan ini. Apalagi kalau ini belum dipasang, kalau ini udah dipencet kena besi, pecah mata bor. Maksudnya kenanya muka gitu, kena mata, sampai mata latin. Tuh, kayak gitu tuh agak bahaya kan ya. Tuh. Agak bahaya cuy kalau misal, oh ini bisa sampai kayak gini loh. Tuh kan kursiku kemana sampai kayak gini nih. Nah ini bisa sampai segini ya, kalau saya dulu paling sampai tegap doang cuy, ini bisa sampai segini ya. Luar biasa ya. Oke, kita bakal coba pakai dulu. Weh. Wes, mantep men. Kok agak serem ya. Wah ini enak banget sih, enjot-enjotnya nih. Oke, di sini untuk bagian tangannya ada ininya nih. Nah, bisa dibagi mundur ya. Baru bisa dilotasi. Nah, ini buat tingginya, guys. Tuh, lihat tuh. Wets. Wets. Anjay. Oh, guys, mungkin sejauh ini saya pengen kasih tau kalian ini kursi gaming terkeren yang pernah saya beli ya. Dari segi unboxingnya, dari segi kelengkapan alatnya, dari segi kenyamanannya, dari segi ininya nih, ininya luar biasa banget sih, ini empuk banget nih. Pokoknya kalau kalian yang tertarik membeli kursi gaming, mungkin kalian bisa beli aja Secret Lab. Ini saya belinya yang Omega Classic ya. Kalau menurut saya, rekomendasi saya kalau kalian mau beli kursi gaming, mungkin kursi ini cocok banget, yaitu Secret Lab cuy, karena ini lengkap banget, alat kayak gini aja ada nih. Baru safety-nya juga luar biasa, kenyamanannya ada, kualitasnya bagus. Kalau kalian mau beli, mending langsung aja ya. Mungkin saya coba dulu kali ntar ini di depan komputer gimana cuy. Let's go bitch. Oh guys, jadi ini dia. Untuk kalau misalkan saya di tempat rekaman saya seperti biasa, jadi kelihatannya kayak gini, kelihatannya gamer bet gitu loh ya. Ini sih agak tinggi kali bro. Bisa buat tinggal gini kan. Wah, langsung jadi tinggi kan. Oke, jadi kalau misalkan saya di tempat rekaman, jadinya seperti ini. Keren bet, ganteng bet ya kalian. Men, sepeda coaster men. Bagiannya konjer. Mantap. Sampai terkentut-kentut ya. Bangsa. Mau berak belum makan guys. Oke guys, mungkin sekian untuk episode kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Kalau kalian suka, ini dia penampilan kursinya. Gimana menurut kalian, kece bet apa tidak? Menurut saya ini udah kece banget ya kursinya. Udah sangat beautiful. Oke guys, bagi kalian yang mungkin tertarik sama kursi ini, kalian bisa langsung aja cari kursinya Secret Lab. Ini yang versi Omega. Ini ada tulisannya Secret Lab. Kalau kalian tertarik, mungkin kalian bisa beli aja di online store, terserah kalian mau di mana, atau kalian bisa langsung aja ke websitenya. Link di deskripsi, baik kalian yang mau beli. Menurut saya ini kursi yang kualitasnya sangat sangat amazing man, lumayan bagus ya, bagus banget malah menurut saya. Karena ini dari alat-alatnya yang kemarin yang udah kita unboxing dan kita rakit bersama. Dan untuk kualitas kursinya yang terbuat dari kulit, benar-benar kulit ya, kulit asli bor, bukan kulit sunat, tenang men. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Seperti biasa, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya.